Presiden Prabowo Subianto ternyata membangunkan para menteri dan wakil menteri dengan cara tidak biasa saat mengikuti pelatihan di Akademi Militer atau AKMIL Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 25 Oktober. Para anggota Kabinet Merah Putih itu disebut dibangunkan dengan tiupan trompet sejak pukul 4 dini hari. Kesan dibangunkan trompet tersebut diceritakan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut mengikuti kegiatan di AKMIL Magelang, Jawa Tengah. Sebelum acara, sejumlah menteri dan wakil menteri juga ada yang melakukan sholat subuh berjamaah, serta ada pula yang langsung bergerak ke lapangan untuk senam pagi. Kemudian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga mengatakan para menteri dan wakil menteri sudah diinfokan untuk bangun jam 4 dini hari pada Jumat 25 Oktober. Pria yang karib disapa Noel itu mengungkapkan suasana pembekalan di dalam sangat serius dan juga ada sisi humorisnya. Terkait trompet, Noel berujar jika hal tersebut sudah menjadi tradisi di Akademi Militer. Jangan lupa subscribe ya!